Tapi kondisinya caksi cakep ini teman-teman. Pajak hidup bulan 10, kaleng panjang udah putih. Oke, Kang. Ini kondisi mobil bagus, pajak hidup. Ya. Dibuka harga berapa nih, Kang? Murah aja ini 64.500. 64.500. Murah sih. Ini 39 juta aja lah. 39 juta berarti seharga motor, seharga NMAX, harga masih gede ya. Iya, iya. Itulah. Seharga NMAX ya. 39 juta ya, Kang? Iya, 39. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Derosa Auto. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kapanpun teman-teman menonton video ini. Semoga teman-teman yang menonton dalam keadaan sehat walafiat dan mobil yang diimpikan teman-teman ada di video ini. Kita kembali main lagi ke Depok, ke daerah Kesuraya ini ya, Kang? Iya, betul. Kita kembali ke Firhan Auto. Nah, ini langsungkan dengan pengelolanya, dengan Kang siapa, Kang? Siap. Kenalin, saya Wilman Marudin. Siap. Oke, Wilman. Kang Wilman, ini kayaknya lagi banyak stok-stok baru ya, Kang? Iya, banyak stok baru dan kita di sini harga insya Allah murah. Di bawah 100 juta semua, teman-teman. Nah, iya. Jadi, alasan Derosa ke sini karena ini salah satu showroom yang banyak mobil-mobil bagus dan harganya terjangkau, pas di kantong. Insya Allah. Siap. Nah, boleh ya, Kang, kita review ya, Kang, ya? Boleh, boleh banget. Kita mulai dari Kijang dulu aja, Kang. Ayo, ya, Kang, ya? Siap. Kita banyak yang nyari nih Kijang nih, Kang. Siap. Nah, ini masih bagus nih, Kang. Ori, ini tahun berapa ini, Kang? Nih, orsinil. Ini Kijang LSX, tahun 2002, teman-teman. Tahun 2002. Udah injection CC yang 1.8. CC 1.8. Transmisi manual, kondisi luar dalam full orsinil, ini belum di salon. Jadi nanti ini bening, teman-teman. Lampu-lampunya semuanya luar dalam bersih. Tapi kondisinya caksi cakep ini, teman-teman. Pajak hidup bulan 10, kaleng panjang udah putih. Oke, Kang. Ini kondisi mobil bagus, pajak hidup. Dibuka harga berapa nih, Kang? Murah aja ini 64.500. 64.500 dapat Kijang LSX. Itu baru buka harga ya, Kang, ya? Baru buka harga. Nah, oke. Boleh saya bantu nego ya, Kang, ya? Boleh dong. Kalau di bawah 60 gimana, Kang? Ini di bawah 60 belum, teman-teman. Siap. Karena kalau untuk kondisi tahun-tahun segini, sesuai kondisi, Kang, harga relatif beda-beda lah ya. Siap. Ini paling habisnya 61, Kang. Habisnya 61. Oke, teman-teman, 61 juta aja. Ya. Teman-teman datang ke sini aja ya. Cek sepuasnya test drive. Cek sepuasnya test drive. Yang pasti mobil-mobil kayak gini mesinnya bandel-bandel banget. Awet ini sepatannya, juga murah-murah, teman-teman. Betul, betul. Yang pasti muat banyak. Oke, mantap. Siap. Kita balik lagi. Ini mobil Kijang. Ini sama Kijang juga, Kang. Kayaknya warna merah jarang ya, Kang, ya? Jarang nih. Ini warnanya limit edition. Tapi ini LG, Kang. Tipe yang paling lengkapnya. Tadi AC-nya udah double. Yang itu di bawahnya ini. Ya. Long juga, tapi itu belum double. Yang ini AC double. Nah, ini AC double. Power steering, power window, lengkap semua. Siap. Ini yang paling mewah pada masanya. Betul. Ini tahun 2001. 2001. Transmisinya Matic. Oh, yang ini Matic. Matic. Gak perlu capek-capek lagi. Pajaknya op satu kali. Op satu kali. Siap. Itu mah nanti bisa dibantu, teman-teman. Betul. Ini siap. Murah aja lah. Kondisi gimana nih, Kang? Aman semua ya? Aman semua, normal. Matic enak, AC dingin, kaki-kaki juga enak. Mesin sehat. Siap. Oke, gimana tuh, Kang? Ini kalau ini murah, Kang. Berapa nih, Kang? 59 aja. 59 juta tuh, teman-teman. Dapat LGX 2001. Kalau di angka 55 ke bawah gimana tuh, Kang? Paling ini habisin aja lah ya. Siap. Biar teman-teman datang ke sini udah tahu gambarannya, tapi kurang lebih masih nego. Siap. Udah ngecek mah 57,5 dah. 57.500. Itu masih bisa nego, kata-kata. Pokoknya datang dulu aja. Datang dulu aja, teman-teman. Nanti negonya mungkin masih dapat-dapat lagi, lumayan. Masih ya. Iya. Masuk aja ke Kang Wilman kontak. Ini cakep nih, teman-teman nih. Iya, betul. Ini ada mobil lebih muda lagi nih, Kang. Nih Avanza. Wah, Avanza. Ini masih banyak yang nyari nih, Kang. Iya nih, warnanya silver lagi. Betul. Nih Avanza E. Avanza E. Tahun berapa nih, Kang? 1300, tahun 2009. 2009. Siap. Ini pajak hidup panjang. Pajak hidup ya, Kang. Bulan 1. Tapi kayaknya kondisi juga apa masih bagus semuanya, Kang. Luar dalam. Lulus. Dan ini udah saya coba keliling Tasik kemarin liburan. Oh, Tasik. Jadi udah insya Allah siap pakailah. Siap. Udah teruji ini harganya. Banyak. Udah teruji. Betul. Yang pasti ini di pasaran banyak peminatnya, teman-teman. Iya, bener. Harganya 85.
2009 di bawah 100 juta teman-teman. Iya, ini Avanza dong, ya enggak? Masih tahunnya masih enggak terlalu tua. Iya, betul, 2009. Heeh. 85 ya, Kang ya? Iya, 85. Paling tipis-tipis aja ya, Kang ya. 83 gimana, Kang? 83 datang dah. 83 masih suruh datang teman-teman. Ya, kalau bisa tambahin. Siap. Simpel aja, welcome lah. Welcome. Oh, bawa inspektor, teknisi dan lain-lain bawa aja. Siap. Itu lebih enak. Om, siap. Yang penting kita beli mobil enak sama enak betul, ya, Kang, ya. Tapi kelihatan lah ini stok-stoknya nih mengkilat-mengkilat banget ya teman-teman. Iya, 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 iya. Siap. Oke, Kang. Ke mobil berikutnya. Ini ada sedan. Vios Gen 1 ini yang di Thailand ini. Iya, betul nih. Betul. Asli ya, bukan ekstaksi. Vios G asli ya, teman-teman, bukan ekstaksi. Tahun 2003 transmisi manual. Transmisi manual. Oh, banyak yang cari ini kalau manual. Iya, pajaknya ini belum kita bayar 2 kali panjang. Ya udah itu nanti dibicarakan aja. Iya, murah kok. Pajak. Kita buka pajak apa adanya 58,5. Dapat murah sih. Murah. Luar dalam orisinil KM 119.000. Oh, KM-nya untuk tahun 2000 berapa tadi? 2003. KM tahun 2003 sih masih rendah ya. Rendah banget ini. Di bawah 10.000 memakainya Antiak per tahun. Ini Antiak. Antiak. Jadi kalau kata orang awam Antiak. Antiak. Iya, Ande Bande. Aduh, negonya gimana ya? Tadi di bawah 55 gimana nih, Kang? Dalam pengin aja 55 datang. Siap, bungkus. Nah, ini nanti teman-teman datang cek dulu aja sepuasnya. Kalau emang ini nasab sama mobil ini. Tidak masalah harga, nanti kita sambil ngopi-ngopi aja ya, Kang sambil ya. Ngopi. Sambil ngopi. Pokoknya Kang Wilman mah baik banget. Enak, mobilnya mengkilat-mengkilat. Harganya murah-murah. Betul. Ada lagi di belakang ya, Kang? Di belakang ada Evalia, Bang. Oh, Taruna itu, Kang. Yang waktu yang pojok Nissan Evalia. Ini Taruna ya, Kang ya? Ini dari mulai Evalia dulu deh ya. Boleh. Evalia. Ini Evalia tahun 2012. Tipenya yang XP AC double. Oh, AC keles. Siap. Keles ya? Start engine-nya keles, enggak pakai kunci. Oh, ini yang tertingginya. Ini transmisi manual, pajak hidup. Pajaknya hidup. Tapi ini berarti mobil bisa buat niaga nih, Kang ya, emang mobil. Wah, ini emang ya? Buat niaga nih cocoknya. Siap, cocok. Tapi jadi buat penumpang juga enak, AC double, teman-teman, enggak gerah. Teman-teman yang mau bawa barang, yang mau bawa penumpang, jemput anak-anak sekolah, ini jadi salah satu rekomendasi nih, Kang ya. Betul. Nah, ini karena banyak fungsinya, dibuka harga berapa nih, Kang, yang bagus ini, Kang? Ini nanti terima salon ya, ini belum di salon nih. Siap. Si buluk. Harganya 89 aja. 89 juta ya. Buka harga, terima mengkilat poles. Betul. Ya, Kang ya. Betul. Siap. 89 juta ya. Di bawah 85 gimana nih, Kang? Punten. Paling 87 dah, Bang. 87 ya. Yes. Nah, kalau nggak salah ini tahun berapa tadi, Kang? 2012. Harusnya masih bisa kredit ya? Ah, kebetulan kita di sini cash aja, Bang. Oh, kita cash aja. Untuk teman-teman yang belum tahu, Firhan Auto tuh hanya melayani cash aja untuk saat ini. Cashnya, jadi berapa, Kang, tadi? Ini netnya 87 cash. 87 lah cash ya? Cash 87. Sip, masih tahun muda, mobilnya banyak fungsi, 87 juta, terima mengkilat teman-teman. Betul. Test drive sepuasnya ya, ya pasti ya, Kang ya. Nah, iya, ada yang antik lagi nih, Kak. Iya, nih baru dapat pisan nih, lagi di salon. Siap. Ini Taruna CSX, Bang. CSX berarti udah injek ya? Udah injek. CSX. Belum, sorry. Ini tahun 2000. Oh, tahun 2000 masih karbu ya? Masih karbu ini, tahun masih 2000. Karbu. CSX, transmisi manual, pajak hidup. Pajak hidup. 2011. Bannya masih tebel ini, Kang. Bannya tebel, empat-empatnya layak pakai. AC interior juga, AC single, interior ori, jok buludru, badan juga nanti mulus. Harganya murah, ini 57,5 aja. Harga 57,5, tapi ya. Kondisinya sih buat tahun itu masih cakep sih teman-teman. Cakep ini ya, apalagi ini ntar kalau udah di salon. Nanti cakep ini teman-teman terima salon, ini bannya masih bagus nih teman-teman. Ya. Pajaknya hidup ya, Kang? Pajak hidup bulan 11. Pajak hidup bulan 11. Berapa, Kang, tadi harganya? 57,500. 57,500. Gimana kalau lempengin aja nih, Kang? 55 gitu. Jangan, tambahin gope dah biar manis. Gope biar manis. 55,500. Santai aja. Coba kalau di Firhan Automobil ini menerima pembelian luar daerah ya, Kang ya? Kita layani insya Allah. Insya Allah. Kemarin itu terakhir kemana tuh, Kang, yang luar daerah tuh, Kang? Nah, biasanya sih kita karena emang kebanyakan tuh udah pada berlangganan ya. Siap. Pedagang-pedagang lah. Oh. Itu jadi dia ngambil sendiri sih. Oh, dia ngambil dikirim sendiri. Dikirim driver dari pihak
pembeli gitu. Siap. Jadi teman-teman dimanapun Jabodetabek keluar daerah ya, bisa cek suruh temennya atau suruh orang kepercayaannya ke sini ya. Nanti unitnya diantar teman-teman. Betul. Mau pakai ekspedisi apa mau pakai supir driver itu bisa nanti aman bisa. Soalnya ini kalian banyak nih langganannya nih orang daerah ya Kang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sekarang kita ke unit ini cakep tuh Kang yang di depan tuh Kang. Iya ayo. Nah ini udah laku nih ya Kang ya. Padahal iya ini tadi udah di booking Avanza E. Ya alhamdulillah. Padahal ini tadi mau kita review nih. Ini udah di booking teman-teman. Ya selamat ya buat mudah-mudahan lancar dah. Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan mobilnya berkah ya Kang ya. Amin, amin. Nah ini ada mobil murah nih. Ini Kia apa ya Kang? Kia Pisto. Manual berarti Kang? Manual 2003 pajak manual hidup. 2011. Mobil city car terjangkau irit. Murah kan? Ini 39 juta aja lah. 39 juta berarti seharga motor. Seharga NMAX. Harga masih gede iya. Iya, iya. Itulah. Harga NMAX ya 39 juta ya Kang? Iya 39. Ini sih gimana nih Kang? Mobilnya cakep untuk ukuran tahun segini, untuk ukuran Pisto ini siap. Cakep banget. Ini cakep sih. Ya kelihatan dari fisiknya sih. Iya. Masih oke nih teman-teman. Pajak aman Kang? Pajak aman bulan 11. Pajaknya aman bulan 11. Tadi 39 ya Kang ya? 39. Kalau di bawah 35 gimana nih Kang? Punten. Bawah 35 masih kegulung nih kita. Nyari tipis-tipis aja Bang. Siap. Paling nego 2 juta maksimal udah jadi 37. Pokoknya nanti harganya langsung kontak ke Bang Firman ya. Datang, cek, nego sepuasnya. Iya, betul. Siap. Ini ada lagi nih kakeknya. Ini ada apa nih? Grand Livina. Grand Livina. Grand masih banyak yang nyari nih Kang. Ini mobil nyaman Kang. Oh, nyaman ini. Grand Livina SV. SV tahunnya berapa Kang? 2011. 11. Transmisi manual. Relivina manual sih teman-teman daerah pecinta manual yeah. Pasti banyak nih yang nyari nih. Pajak hidup, pajaknya hidup. Berarti nggak mikirin pajak nih. Iya, bulan 12. Murah aja Bang. Jakarta lagi. Wah, ini berapa nih Kang? 2011 udah dapat 83 dah net. 83 aja ya? Net. Masih nego lah, masih nego. Datang dulu, nego dikit ini. 43 juta itu nanti teman-teman cek aja dulu. Nego langsung mobilnya. Aja yang ini mah. Ini mobil sih, oke deh teman-teman. Kayaknya manualnya tuh enak ya. Kalau enak. Livina enak manualnya. Teman-teman luar daerah datang aja, kontak dulu aja. Siapa tahu unitnya cocok nih teman-teman. Betul, betul, betul. Cocok harga, cocok mobilnya. Iya, betul. Nah, ini kita udah di penghujung. Penghujung nih mobil. Ini Suzuki Splash. Ini Suzuki Splash tahunnya 2011. Transmisi manual Pak. Transmisi manual. Pajak hidup. Kaki-kaki aman Kang? Oh enak ini. Kemarin kaki-kaki. Saya yang bawa ini. Kemarin saya ngecek. Ini normal semua, AC dingin. Normal semua, AC dingin. Power steering-nya juga enak, enteng. Platnya udah putih enak. Nih teman-teman. Pajaknya hidup bulan berapa tuh? 9 kan. Bulan 9. Ini murah juga Bang. Ini buka harga buka berapa di bawah 75 aja, 73,5. 70-an loh, 70 jutaan udah dapat mobil di sini. Tahun muda loh. Teman-teman, tahun muda ya Kang ya. 2011. 7 berapa Kang? 73,5. Lempengin aja kali Kang, punten. Paling 72 ada Bang. Siap. 72 ini disalonin ntar. Ini juga sama. Teman-teman kalau berminat nanti kontak Kang Wilman. Buat masalah fisik mobilnya nanti pokoknya foto semua video dikirim. Iya. Bisa langsung fit call teman-teman. Boleh. Siap. Mungkin itu aja. Oke. Siap. Terima kasih nih Kang Wilman udah izinin dari Derosa Auto buat nge-review unitnya nih di showroom Firhan Automobil. Unitnya bagus-bagus banget teman-teman, harganya terjangkau. Demikian informasi dari saya, semoga bermanfaat nih buat teman-teman yang lagi nyari unit bekas berkualitas yang harganya terjangkau. Karena di sini unit-unitnya nih mengkilat-mengkilat sama harga-harganya masih terjangkau teman-teman di bawah 100 jutaan. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Oke.